Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prasetyo di channel YouTube PM Agro Channel. Informasi seputar pertanian. Di video kali ini kita akan melakukan penyemprotan untuk yang kesekian kalinya, dan untuk padi yang kita tanam adalah padi genjah yang usianya hanya 70 sampai 75 hari setelah tanam. Dan untuk kondisinya, tanaman padi ini seperti ini, sudah mulai pengisian bulir, dan kita akan melakukan penyemprotan untuk mempercepat pengisian bulir padi. Dan untuk pestisida yang kita gunakan, kita menggunakan bahan aktif fiponil dengan merek dagang Regen untuk mengatasi walang sangit. Dan kita menggunakan pupuk MKP. Untuk dosis kita kasih 4 sampai 5 sendok makan untuk MKP-nya per tangki 18 liter. Dan untuk yang terakhir, kita pakai fungisida Amistar Top. Untuk dosis kita kasih 20 ml per tangki 18 liter. Dan untuk MKP ini yang kita pakai . Dan untuk insektisidanya untuk mengatasi walang sangit kita pakai Regen, dan kita menggunakan fungisida Amistar Top. Dan untuk kondisi tanamannya seperti ini, kita bisa melihat dulu sebentar. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin maju dan berkembang. Kondisinya seperti ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.